Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan. Jadi di video kali ini gue bakalan lanjutin mainin games Idle Legend. Dan untuk video kali ini gue bakalan share gameplay VIP 0 ala free player OP. Nah jadi buat kalian yang udah penasaran, tonton aja terus video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, gue mohon klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada YouTube channel ini agar YouTube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber. Oke, jadi langsung aja gue kasih waktu dari 1 sampai 5, gue harap kalian mau klik tombol subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue harap kalian mau klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada YouTube channel ini agar YouTube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber. Mohon bantuannya ya semua teman-teman. Oke, seperti apa yang udah gue bilang di awal video, gue bakalan share gameplay VIP 0 ala free player OP. Nah, seperti biasa keseharian gue sebagai free player yang mentok di VIP 0, gak naik-naik, ya pasti kalian ngalamin lah ya pasti. Kalian cuma ngelarin misi, terus juga ke menu battle ya kan. Kalian claim, terus ke misi perjalanan ya kan. Ambil-ambilin hadiah, terus juga refresh, cari yang bagus. Kalau nggak nyari diamond, kalau nggak nyari berburu harta, kalau nggak nyari kupon arena. Kalau udah, ya udah deh, tinggal pencet profil, pengaturan, tukar akun ke server yang lain. Aduh, VIP 0 gini banget dah ya. Ya udahlah ya, nikmatin aja. Ini bakalan kita kelarin nih. Ini juga ada yang auto kelar, itu kemarin gue udah login. Terus juga ya kayak biasa lah ya, kita pasti ngambil chest nih, kayak gue ngambil chest dulu, terus ganti misi ya, ngambil misi maksudnya, misi perjalanan. Nah sekarang gue pengen ngelarin nih yang belum-belum nih. Kan konten hari ini share gameplay VIP 0 ya kan. Gila gak lo? VIP 0 nih bukan kaleng-kaleng ini. Oke, jadi pertama kita ambil dulu nih, kita submit dulu. Terus kirim poin persahabatan tiap hari 5 kali. Oke, kita pergi aja, kita kirim. Ya ampun, tiap hari cuma bisa lulus dada ini. Kapan bisa naik VIP? Gini-gini aja udah gabut. Kan submit, lakukan summon 3 kali. Aduh, penuh. Ya coba ya kalian komen aja nih di bawah siapa yang dari kalian yang pas banget dengan omongan gue tadi, di mana kalau misalnya kalian yang VIP 0, kalian tuh cuman kelarin misi, ya kan? Kelarin misi untuk dapetin peti hartanya, terus kalian ke menu battle, ambil si chestnya atau si petinya, terus tukarin ke misi perjalanan, ambilin hadiah. Komen di bawah ya siapa yang seperti gua gitu. Yang tiap hari tuh cuman kerjanya ya cuman gini-gini doang, gabut gitu. Ya kan? Ngelarin misi, pindah lagi ke akun lain, ngelarin misi, kelar, pindah lagi ke akun lain. Gila dah. Gini banget ya nasib gua. Gak apa-apa Sans, ikut tantang arena 3 kali. Pasti dari kalian juga pasti kayak gini, ya kan? Tuh, kalau pasti, coba ya kalian komen ya. Ini kan gue lagi ngelarin arena, pasti kalian ngelarin yang lain. Iya, coba ayo komen dari kalian ya kan. Pasti kalian ngelarin yang lain, yang VIP 0. Ayo, siapa yang kayak gini, kelarin yang lain ya kan? Tuh, multitasking anjay. Terus siapa, ayo coba kalian, dari kalian semua ya yang VIP 0 yang sama banget gameplaynya kayak gua nih tiap reset harian, ayo coba di komen. Terus juga paling kalian ke menara trail cuman sweep doang kan. Tuh habis itu pasti kalian pindah lagi cari yang belum ya kan. Kalau nggak claim lagi ya kan. Terus apalagi sih biasanya ya, cuma gini-gini doang, terus lagi sampai 3 kali. Buset, sibuk semua ini. Sedang tempur, operasi sibuk. Ya Allah. Pada takut nih sama free player.
Oke, ini dungeon lagi aja. Udah mah kita mah langsung aja digas ya kan. Tuh, kelarin misi aja kita mah. Mau kita paling bawah lah pasti. Oke, ini kalau ini kita tonton nih. Coba ya dari kalian yang mungkin beda gitu gameplay keseharian kalian sebagai VIP 0 ngapain aja, kalian komen di bawah, oke? Okay? Di sini gua karena emang pengen share aja sih tentang gameplay VIP 0 ya, pasti kalian senasib lah yang mungkin tidak mau spend duit kalian ke game ini ya nggak masalah juga gitu. Ataupun kalian yang mau spend juga nggak masalah karena kan beda-beda setiap orang. Nah, sekarang gue pengen pengen tahu aja VIP 0 tuh gimana sih kesehariannya dalam melakukan atau melaksanakan, anjir bahasanya baku banget ya, dalam memainkan lah ya setiap riset harian pada game ini tuh ngapain aja tuh kalian tuh. Nah terus ambil-ambilin ya kan, ambil dah, lumayan dapat gold, dapat diamond ya kan. Oke, kita serang lagi ini. Oke, ininya coba nih. Ini free player nih pasti udah begini dah, udah fix banget, fix. Ya kan? Terus kalian ke sini Endless Trial, kebantu teman, pilih acak, nggak usah dipikirin, mulai tantang, masukin. Ayo siapa yang kayak gini? Kalau gue sih pasti kayak gitu ya biar cepet, ya udahlah apa yang mau ditengok gitu, apa yang mau diistimewakan dari VIP 0. Ya ampun, miris miris. Ikut dungeon, iya ikut dungeon, paling di retreat doang, kagak ada ya seni-seninya, udah retreat ya kan. Tiap hari tuh kita cuma dapat ginian doang, dapat pegelnya, kagak dapat apa-apa. Ini ekspedisi hero pilih, paling juga kalian skip 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 doang ini. Oke, nah udah skip skip aja kita mah. Skip lagi ya kan. Supaya yang di akun lainnya bisa kelar juga. Jadi kita nggak kecapean buat mainin gamenya. Begitu. Pasti VIP 0 kayak gitu yang mainin beberapa server. Percaya sama gua. Coba ya yang senasib kayak gua nih, coba nih di komen nih. Gua pengen ngumpulin orang-orang yang VIP 0 khususnya yang pasti gameplaynya kayak gini, coba ya gua pengen ngumpulin nih orang-orang kayak gitu. Oke, ya kan kita mah udah langsung aja digaskan. Kalau gue sih emang main di akun-akun kecil ya emang kayak gitu. Ya kan, kita kelarin lagi nih, kelarin, kelarin. Kita kelarin lagi. Ini kelarin lagi, ya kan. Udah masuk-masukin aja kita mah. Kayak gagal, nggak, udah bodo amat. Mau menang, mau gagal, Ge. Ya udahlah. Digas aja lah, terobos. Terobos aja lah Joni, ya kan. Oh ya BTW, pasti gua bakalan ini ya, apa namanya? Bakalan ngegacha nih, ngegacha si summon ini. Cuman gua ngegachanya kan gua posting tuh 150 summon scroll ya. Nah, ya udah gua bakalan summon 150 scroll tapi berburu hartanya enggak. Oke, jadi pure si scroll ini aja. Jadi 75 gua bakalan scroll 10 10 10 10 dan sisanya 5 secara beruntun. Satu lagi yang 75 sisanya gua bakalan klik satu-satu. Jadi kita uji coba aja ya. Enggak apa-apa dah mau dapatnya kayak gimana. Tapi masih tentatif sih. Atau masih random apakah itu terlaksana atau enggak, ya kalian tungguin aja live videonya. Ini ada buff trial, udah langsung aja lah ini, kok lama banget ya gameplay VIP 0 aja lama banget. Aduh. Udah nih udah kelar ya kan. Terus ini ya udah nih mah kita mah keluar aja lah, udahlah. Oke. Terus kita, nah terus ini kita ke sini pasti free player tuh pasti ke sini.
meratapi nasib ke event-event ya kan. Kalian yang VIP 0 cuman bisa ngambil dari sini. Ya kan, mengharap mengemis, bukan mengemis, mengais, asik. Yang cuman bagian kiri doang nih. Kaum-kaum gue mah cuman nih, ya, cuman di sini doang. Di sininya pasti akan selalu terkunci. Tidak akan terbuka. Di sini cuman kita cuma ngambil, kita sebagai free player VIP 0 cuma ngandelin ini, event-event ini. Oke, ini langsung aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh gak sih? Lupa gue. Dapat satu hero bintang lima. Hele. Cuma gitu-gitu doang tuh. Kalau free player tuh. Miris, bro. Oke, ini kita upgrade aja lah ya, udah lah ya, bro. Oke, belum, lupa. Kita kelarin nih event-event yang bisa dikelarin. Pasti free player kayak gitu, bro. Coba komen yang sama kayak gua ya. Oke, kita kesini. Apa aja lah, terserah lah. Oke, terus kita kesini lagi. Langsung aja lah kita digaskan aja lah. Terus ke sini. Nah, kalau di sini gue kadang nih ngambilnya emang suka aneh-aneh gitu. Kalau gue ngambilnya kayak gini. Oke, lumayan buat konten. Oke, terus ada lagi gak sih yang bisa diambil? Udah nih, terus ini ya kan. Lumayan. Terus ini. Jadi gue bingung gitu kalau free player tuh apa ya? Tiap hari dapat apa ya? Dapat pegelnya doang sih. Gak tau ya, coba kalian komen. Gameplay VIP 0 tuh tiap hari dapatnya apa? Dapat diamond, dapat atau dapat apa gitu ya? Yang spesial gitu, jangan yang monoton, ya kan? Oke, nggak ada lagi ya. Pasti kalau udah kayak gini nih, udah gabut ya kan? Udah bingung nih mau ngapain, mau upgrade juga. Ya paling kalian yang nge-stuck ya cuman bisa gini-gini doang. Lihat-lihat hero. Paling kalian nih ya, langkah selanjutnya nih. Coba nih ya kalian komen ya, nih sama atau enggak nih langkah selanjutnya. Paling kalian ke profil pengaturan tukar akun gitu, ya kan. Ya udahlah ya, sampai sini aja dulu videonya tentang gameplay VIP 0 ala free player OP. Jika kalian sama nasibnya kayak gua, kita ramaikan di komen, di kolom komentar ya kan. Keseharian kalian dalam riset harian game ini tuh kalian ngapain aja gitu. Apakah kalian selesaiin misi terus lanjut ke akun yang lain di server lain? Kalian komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu atau di lain video. Oke, terima kasih yang sudah menonton.